Rizky Billar dan Lesti Kejora secara resmi telah mengumumkan rencana pernikahan mereka. Berdasarkan penuturan dari Rizky Billar, dirinya dan Lesti Kejora akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Rizky Billar hingga saat ini masih tidak percaya bahwa dirinya akan menikah dengan Lesti Kejora. Berawal dari bercanda, akhirnya Rizky Billar memantapkan hati untuk menikah dengan Lesti. Bahkan, Rizky Billar menuturkan dirinya telah mengutarakan niat seriusnya sejak awal-awal bertemu dengan Lesti Kejora. Rizky Billar, di bulan pertama mengenal Lesti Kejora, langsung mengutarakan niat seriusnya tersebut kepada orang tua Lesti Kejora. Menurut Rizky Billar, hal tersebut bahkan tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang, termasuk para penggemarnya sendiri. Selain dari itu, Rizky Billar juga mematahkan pendapat jika hubungannya dengan Lesti Kejora hanya sekedar settingan dan gimmick semata. Bahkan sebulan kenal saja, saya udah ngomong keseriusan saya ke orang tuanya. Dan itu banyak orang yang gak tahu, bahkan fans saya sendiri, tutur Rizky Billar. Berikut 5 fakta pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Lesti Kejora dan Rizky Billar membuktikan bahwa hubungan mereka bukanlah settingan. Rencana pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar nanti membuktikan bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan yang serius. Pasalnya, masih banyak yang menduga bahwa hubungannya bersama Lesti hanya semata-mata settingan. Fakta yang kedua, akad nikah dilangsungkan di salah satu gedung di Jakarta. Berdasarkan penuturan Rizky Billar, akad nikah pernikahan itu akan dilangsungkan di salah satu gedung di Jakarta. Di sebuah gedung di Jakarta, gak ada di Cianjur, tutur Rizky Billar. Selain itu, akad nikah juga akan dilaksanakan dengan mengusungkan dua adat, yaitu Sunda dan Minangkabau. Fakta yang ketiga, sudah melakukan pre-wedding. Kabar rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui ketika Rizky Billar mengunggah fotonya dengan Lesti Kejora. Melalui unggahan foto tersebut, terlihat jelas bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora memakai pakaian adat Minangkabau. Menurut Rizky Billar, foto tersebut memang foto pre-wedding yang diambil sekitar 1 bulan yang lalu. Fakta yang keempat, akan disiarkan langsung di TV. Seperti halnya pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora pun akan disiarkan langsung di TV. Disiarkan di TV, ujar Rizky Billar. Namun, Rizky Billar tidak menyebutkan stasiun TV mana yang akan meliput pernikahannya nanti. Fakta yang kelima, kurangi jadwal demi persiapan pernikahan. Untuk menyambut hari bahagianya, Rizky Billar rela mengurangi kegiatannya. Sebelum Rizky Billar tidak buka suara mengapa dirinya mengurangi jadwal, namun akhirnya dirinya secara terang-terangan mengatakan bahwa pengurangan jadwal tersebut dikarenakan dirinya sedang mempersiapkan hari pernikahan bersama Lesti Kejora. Itulah 5 fakta pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.